just levitate. And just levitate. Hello guys. Okay, berjumpa kita lagi di channel Jade Alwood. Okay, pada hari ini saya membuat satu video tentang proses pembuatan kolam DIY, kolam talapia. Nah, ini adalah dua orang pekerja saya yang sangat rajin. Dan inilah pekerja-pekerja saya yang membantu saya membuat kolam. Ini budak-budak tapi kecil-kecil sudah rajin buat kerja. Walaupun kotor tapi dalam otak dorang gaji. Okey, inilah hasil kerja saya dengan kerja-kerja saya, iaitu budak-budak. Ini telah 40% siap lah. Dalam dia ini lebih kurang 3.5 kaki dalamnya. Okey, pada hari ke 3 saya sudah start simin-simin di dalam membuat dinding. Okey, hari ini saya sambung simin dinding. Di dinding ini saya letak batu-batu yang dipungut dari sungai. Okey, kita sambung video lagi. Hari ini hari ke-6 saya buat ini kolam. Sudah hampir 70% siap dinding dia, dalam semua sudah dinding, tinggal yang luar-luar. Ini saya kumpul batu-batu, kasih tingkat-tingkat dia buat air terjun, dan akan saya buat aqua landscape di situ. Ini saya letak kaca akuarium. Ini dinding luar sudah hampir siap, dan dinding luar dia pun saya letak batu ini semua dipungut dari sungai secara percuma. Bukan curi ya, ambil saja. Kebetulan di bawah ini ada sungai kecil, so boleh dapatlah batu di situ dengan senang. Ini mini air terjun
sini juga saya ada letak kaca juga. Dan saya buat tangga supaya senang turun naik cuci kolam, air kolam. Hari ke-8 pembuatan DIY kolam tilapia merah saya. Kolam tilapia merah sama dengan ikan koi dan macam-macam ikan lainnya akan saya letak di sini. Bunga-bungaan pun sudah ada. Dan ini dia mini waterfall saya, air terjun mini. Berjalan lancar, lulus. Hari ini kita mulakan proses pembersihan kolam. Kita kena masukkan air dulu. Dan ini dia ikan yang pertama meresmikan kolam, yaitu ikan karok atau ikan puyuh. Saja nak tes meletak ikan dulu, adakah dia berjaya hidup. Oke guys, inilah hasil titik dulu sendiri. Akhirnya selesai juga kolam saya dan sudah ada ikan-ikan di dalamnya. Di dalam kolam ini sangat ada ikan tilapia merah, tilapia hitam, ikan lumpis, ikan terongo ataupun ikan nilam. Dan nampak tuh anak-anak ikan tilapia biasa ya, yang telah semakin lama semakin banyak. Di dalam ini juga ada ikan catfish, ikan keli Afrika, ada ikan sapu-sapu ataupun ikan rokot. Ada saya letak udang juga di dalam. Boleh lawan sudah kolam Datuk Alif Syukri. Ini ikan tilapia saya beli dari baby lagi dan saya besarkan di akuarium. Lepas tu dah besar baru letak di kolam ini. Ikan koi ada 30 ekor saya letak di dalam ikan koi. Lepaskan dalam 30 ekor lah. Ini ada satu ikan jenis ikan sepat. Ini ikan tilapia hitam pun ada. Inilah air terjun mini waterfall saya. Dan sini kita coba cari udang. Di manakah udang saya bersembunyi? Mari kita cari udang.
mungkin dia bersembunyi di balik batu ini. Mari kita tengok. Ah, nampaknya ada satu ekor udang yang masih kecil. Ah, nampak tuh udangnya masih kecil lagi. Oh, so cute, masih kecil lagi. Ini saya letak setelah dihunting, dan di tengah-tengah saya tanam pokok keladi. Ini pokok adalah pokok misai kucing. Orang cakap misai kucing banyak kegunaan ya, ubat lah, tapi tidak tahu untuk menguati penyakit apa. Hey guys, thank you for watching, dan jumpa lagi di next video. Jangan lupa like dan subscribe agar semangat untuk membuat video seterusnya. Bye.